guys, ketemu lagi nih di Sinar Mega. Hari ini kita akan bahas mengenai 3 macam tipe lem. Kira-kira kalian udah tahu belum sih 3 macam tipe lem ini apa? Yuk kita lihat videonya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai tipe lem yang paling kita tahu, yaitu lem cair. Saat ini kita akan gunakan contoh dari merek Povinal ya guys. Nah, merek Povinal ini memang yang paling kita tahu ya dari waktu kita kecil. Next, yang kedua kita akan coba tipe dari glue stick. Kebetulan kita akan coba dari merek Joico nih guys. Tipe glue stick ini pasti tipe yang mungkin kita paling sering pakai nih, karena lebih simple dibanding lem cair. Yang ketiga ini adalah glue tape. Yes, glue tape adalah seri yang paling baru lagi dari tipe lem. Sebetulnya ini mengadaptasi dari double tape nih guys. Nah, si glue tape ini juga bikin tangan kita tuh nggak kotor dan yang pasti nggak cepet kering guys. Tapi dari 3 tipe lem ini sebetulnya ada tipe yang menurut aku kurang friendly nih. Yes, yaitu tipe dari lem cair. Air, karena suka membuat buku kita itu jadi keriting kayak gini guys. Tapi dari setiap lem ada kegunaannya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kira-kira kalian paling suka lem yang mana nih guys? Tulis komen di bawah ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.